Sebulan sudah Vicky Naki berada di Eropa, yang tentunya banyak pengalaman yang Vicky dapatkan, adalah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa mengunjungi beberapa teman online-nya secara nyata di negara masing-masing. Tidak mudah untuk melakukan ini, terutama biaya yang tidak sedikit dan adaptasi dengan cuaca. Faktor utama adalah keberanian dalam explore Eropanya, guys. Bukan hidup namanya, guys, jika tidak ada tantangan. Begitupun Vicky kini menghadapi tantangan yang lumayan berat, yaitu rindu Indonesia, baik itu keluarga, makanan dan lainnya. Tapi tenang, guys, ada Ayang Tuba yang menjadi obat kerinduan semua itu. Ahem. Untuk mengobati rindu Indonesia, Vicky mencoba beberapa hal. Yang pertama, Vicky mencoba sewa apartemen di Ankara beberapa waktu yang lalu. Tujuannya agar bisa masak sendiri cita rasa Indonesia, guys. Yang kedua, baru-baru ini Vicky coba hunting resto Indonesia bareng Ayang Tuba di Istanbul, yakni Warung Nusantara, sekalian mengenalkan makanan Indonesia pada Ayang Tuba biar tidak kaget kelak, guys. Yang ketiga, di sini Vicky mencoba bertemu orang Indonesia yang berada di Turki, serasa saudara, guys. Jika bertemu orang satu negara di negara orang, ini merupakan cara ampuh untuk mengobati kerinduan akan Indonesia. Di sini masing-masing bisa sharing segalanya. Itulah kehebatan Ayang Tuba, selalu mensupport apapun yang membuat Vicky bahagia, termasuk ngevlog saat liburan. So sweet, guys.